Halo, Assalamualaikum. Nah, kemarin di mana ya? Lu cek cek satu dua tiga terdengar nggak ini suara saya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Katakan. Uh, ini pertemuan kedua ya. Saya mau absen Alisa aja. Ada nggak nih orangnya? Yang... Ada. Kemarin Miss Alisa datang ya. kok saya belum absen Kemarin siapa aja yang datang? Datang semua Pak, empat empat orang. Siapa aja? Alisa. Sama Dede sama Cahyo, satu lagi siapa ya? Cahyo satu lagi. Angga, Dede, Cahyo, saya. Lisa, Cahyo, Dede, sama sama Angga. Oh, Angga. Ya. Ini yang ambil, ambil apa namanya? E eh, bisnis. Empat hanya empat orang. Iya, Pak. Nasib ya Mbak ya. Lagi di mana Mbak? Bisa? Baru sampai Pak di rumah. Kerja di mana sih? Saya eh, punya PT keluarga Pak. Oh iya. Oke, okay, ini kelasnya bisnis ya yang masuk ke pertemuan kedua jadi share Hai, hmm, oke, okay. mana tadi? Nah ini kita pertemuan kedua. Kita membahas model dan konsep bisnis. hai, hai, saya tahu? Eh masih ingat nggak? Kita kemarin bahas apa. Okay. kemarin itu kita bahas apa yuk oke okay, ya yeah. Iya, uh. kita jadi sekarang kita mau bahas tentang model dan konsep bisnis. Model dan konsep bisnis. Uh, Lisa ada masih? Mas Dede? Mas Dede nggak ada orang. Oke. Okay. Yang model bisnis ini, bisnis model ini, kira-kira uh, artinya apa ya bisnis model? Ya? Mbak Lisa bisa menyampaikan, nggak? Bisnis model itu kayak apa sih? Contohnya, mungkin karena punya perusahaan, mungkin bisa, Mbak, bisa menyampaikan. Oh, suaranya kecil. Kita dengar nggak? Aku masih kecil. Dengar, dengar. Jadi saya pakai headset, headsetnya yang kecil. Oke, saya pakai mic ini aja deh. Agar kecil ini. Lupa pakai headset sih. Coba ya. Cik. Terdengar nggak, Mbak? Terdengar, Pak. Jelas. Iya. Yeah. Oke, okay. kira-kira apa sih? Tahu nggak, tentang bisnis model itu apa sih? Kita bahas ini dulu, dah. Apa itu kira-kira bisnis model? Yang... Bisa sharing sharing aja, iya. Kalau yang saya tahu, itu model bisnis model, itu kayak apa langkah-langkah gitulah pak langkah-langkah buat menentuin eh, perencanaan bisnis. Langkah-langkah, sorry apa bisnis model itu? Langkah-langkah itu langkah-langkah untuk menentukan gitu loh, uh -huh. perencanaan perencanaan bisnis. Yeah bisa kasih contoh Mungkin dari dari perusahaan perusahaannya Mbak bisa aja coba kita saya sekedar sharing-sharing saja Bali saya itu usahanya bergerak bidang apa ini jasa layanan, Pak, layanan cyber security. Sebenarnya bareng-bareng sih sama suami. Enggak saya pribadi. Jasa layanan? Cyber security, pentes, terus training, kayak gitu, Pak. Oh iya? Iya. Udah lama? Dari kita mulai itu dari 2021 baru sih, Pak. Udah lumayan. Kliennya siapa aja? Sementara kalau, ini. ya kalau saat ini kita lagi pegang proyek di Kemhan, Pak. Kemhan? Ya. Bikin aplikasi. Hmm, aplikasi apa itu? Aplikasinya sih sifatnya rahasia, Pak. Oke, okay, siap, siap, siap. Saya kan itu Kemhan ya, Pak. Iya, <laughs> iya, iya. Soalnya Maaf soalnya kita juga ada project juga di Kemhan. Oh iya kah? Iya. PT Bapak atau gimana? Mm -hmm. oh. Wow. Terus mahasiswa kita kan juga ada yang ada yang jadi tim pengajar juga di Kemhan. Cyber security juga. Siapa tuh Pak? <laughs> ada ah, di <laughs> Ada deh, iya Saya iya, iya. Tahu, itu Romi ya, Pak. Saya tahu itu Romi. Dia Pak Romi itu temen, emang, temen. Ngajar, Apa? Di, emang ngajar di, emang Romi ngajar di kem. Kan enggak, enggak maksudnya Romi itu katanya merintis PT bareng anak-anak kampus, Pak. Katanya, "Oh, bukan bukan, bukan, bukan dia." Oh, iya. Ada mahasiswa kita itu emang spesial sih. Spesial banget ya telur <laughs> Iya, jadi sekarang dia uh, ngajar di sana. Oh, sama Kemhan itu sudah dari 2021. Oh, udah lama ya, Pak? Enggak, Mbak Alisa. Oh, saya. Iya. Enggak, enggak, baru udah awal tahun 2023. Oh, oke. Okay. Sebelumnya itu kita sama Icon Plus, Pak. Apa? Sama Icon Plus, PLN. I oh, Icon Plus. Iya, iya, iya. Kalau Icon Plus memang dia punya lisensi untuk masuk ke situ. Ya. Kan karena nggak enggak sembarangan masuk ke MHD itu. Iya, kan. Sulit. Iya, <laughs> proyek-proyek susah itu kalau nggak ada Relasi koneksinya, Pak. Iya, orang dalam. <laughs> <laughs> iya, 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 kita juga ada sih, memang Pak Onon juga sering ke sana. Teman-teman kita atau pelajar kita juga sampai kemarin itu ya mengerjakan, memang mengerjakan sesuatu di kempan <laughs> itu siap-siap-siap-siap, oke, oke oke Suami kerja eh, dulu pula di mana? Oh, Kenapa? Pak? Suami udah lulus, emang kerjaan di cyber security juga. Iya, dia udah lama pak di di dunia itu udah lama. Kemudian hmm. saya juga usianya juga jauh sama. Iya nggak apa-apa, beda jauh mah? Iya, jadi udah ya. lama di bidang itu jodoh nggak hmm. ada yang tahu Supaya <laughs> akhirnya ya bikin PT sendiri merintis sendiri gitu oh, yeah. ya, karena katanya kalau Kerja gitu kan sama orang kalau hati dan pikirannya sudah tidak ada di situ kan buat apa gitu kalau di situ terus <laughs> ini memancur hati yang dulu materi manajemen bisnis eh manajemen apa manajemen eh, iya, bisnis Ya, kita pernah ketemu ya Pak di semester sebelumnya. Iya, itu saya ganti, saya gantiin Pak Nanang. Enggak, ya, saya mah. di kelas pagi Pak. Waktu Emang semester sebelumnya. Iya, saya kelas SI kelas pagi sama Amanda, sama Alphata. Oh iya, bukan. Memang ya. Oh iya, di ya? Kelas pagi ya. Iya, yeah, saya pindah kelas yeah. malam karena pagi udah offline pak. Oh. Iya. Yeah. Alasannya begitu, kamu pindah kelas karyawan. Iya, <laughs> yeah, kalau offline jauh banget pak. Bener-bener. <laughs> Tinggal di mana? Di Cibubur. Sebelah mana Cibubur? Di Keranggan pak, Cibubur situ dekat agenda wisata atau wisata atau apa? Hmm, saya di Bekayon. Iya, yeah, uh, yang dulu juga Bapak pernah bilang kalau dari jarak dari rumah Bapak ke kampus tiga jam pakai kereta ya, Pak. Heeh. Mm -mm. yeah. Iya. Yeah. Iya, iya. Oh, di Cibubur. Iya, iya, yeah, yeah, yeah. mah deket. Naik motor ya. Yeah. Deket. Gak bisa, gak bisa naik motor. Itu pegel Hah? banget. Pegel banget itu, Pak. Jauh banget. Enggak kalau dari rumah saya. Oh, iya, 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 iya. Ya, Lu ngapain? Dari Keren ke kampus ke... naik motor. ke kampus. Aduh. Sekali saya itu dari <laughs> dari pekayan ke ini. Pak, ke rumah abang. Iya, iya. Boleh nih, mama lagi <laughs> ini kuliah dulu itu anakmu tuh? Iya, anakku. Umur berapa? Empat tahun. Ya satu yeah. empat yang satu ada dua. Waduh, sayang salib. <laughs> <laughs> Semoga menyusul Pak. Iya, <laughs> ya, baru satu sih. <laughs> baru satu itu aja umur satu setengah. Oh sama kayak anakku yang kedua. Dah. Satu setengah tahun. Iya, yeah, yeah, yeah. Ini kamu kelahiran tahun berapa sih? Aduh harus diomongin ya Pak. Engga, enggak, nggak apa-apa. Saya pengen tahu aja daripada saya kepo buka database mahasiswa. masih di bawah 30, Pak. Di bawah 30. Kelahiran Pelayaran berarti 2000. Enggak, enggak, enggak 2000 enggak, enggak masih 90-an. Hah? 98. Iya, 90... iya 98. Tepat lagi. <laughs> 98? Iya, 98. Wah. Wow. Saya saya itu uh, kerja dulu terus kuliahnya itu telat, Pak. Jadi kayak akan kerja. Terus ya menikah, baru kuliah gitu eh 98 nomoran adik saya. Iya. Iya, iya, iya. Ya, Oke. Okay. No problem. Kita kembali ke laptop untuk pembahasan bisnis model. Mungkin nanti ya kalau yang penting saya tahu uh, ternyata tentang bisnis model ya atau bisnisnya kamu ya tentang itu. Saya doakan semoga uh, sukses makin sukses. Amin. Iya, ya, buat keluarga mah apa aja, hajar, gas, <laughs> gitu siapa tahu nanti kita bisa bikin kolaborasi, kita bikin kantor di Jakarta Timur, gitu kan? Boleh e, kita bikin software developer atau apapun itu, saya join lah boleh ya kan? di kantor saya juga boleh pak. Kenapa? Di kantor saya juga boleh ada kita ada kantor juga. Di daerah mana kantornya? Di Geraha Pena Pak. Mana itu? Geraha Pena di di Jakarta, Jakarta Selatan. Permata Apa? Hijau dekat Permata Hijau. Oh iya iya, iya. Permata Hijau. Tau. Oh di situ. Ya. Lah, jauh ya. Jauh kita ya jodoh apa dapatnya di situ. Oh, kantor di situ di Jakarta. Ya. Oke. Okay. Ini Dede kok nggak muncul ya? Yang lain juga nggak ada nih. Aduh. Jadi jalan kita ngobrol-ngobrol aja nih seputar ini. Oke, kita bahas tentang bisnis model ini. Kita kira tahu nggak nih? Ya kalau ini sih ada buku. Ini tahu nggak nih? Tahu bulat, tahu kan? Iya, ya. nah, bisnis modelnya kayak apa, kira-kira? Bisnis modelnya tahu bulat, keliling ya, Pak? Nah, iya, benar, keliling, keliling. Pakainya apa? Ya, ada yang pakai mobil pick up, ada yang pakai motor. Nah, ya. nah ini, ada jingle-nya ya. Tahu gula digoreng dadakan 500-an. Itu namanya pakai bisnis model. Yang bisa, yang namanya uh, kalau kita apa saya boleh ngomong itu brainwashnya itu dapat banget gitu cuci otak kalau lewat tahu bulat pasti itu atau goreng dadakan kita ingatnya pasti tahu bulat dan itu keliling pakai mobil pick up ya digoreng terus Padahal tahunya itu kopong kan. Tapi kenapa hasil dari omsetnya itu di banget untuk untuk sekelasnya jualan ya, sekadar tahu bulat. Nah ini adalah model bisnis salah satu contoh model bisnis yang tadinya apa namanya tahu bulat itu dijual pakai pikul dibikul pakai dorongan, gitu ya. Uh, sekarang ada ada yang terobosan baru dia pakai nah, Hah? Di, emang nanti di kapal, nginjul di kapal kapal apa kapal feri? Oh. oh wah itu baru tuh saya baru tahu. Nah ya itu namanya bisnis model ya jadi image-nya jadi akan lebih uh, terkenal gitu ya dari gorengnya dadakan masih amat itu terus jinglenya itu yang kira-kira uh, langsung connect gitu bahwa dan kelilingnya jadi akan lebih luas kalau misalkan pakai mobil ya. Ada lagi uh, kalau cara model bisnisnya uh, yang 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 fenomenal itu lagi itu apa ya? Yang kira-kira Uh, jingle itu bisa teringat-ingat gitu tentang brand, tentang jingle apa itu. Uh, mungkin Balisa pernah dengar yang ada partai pakai biru, warna biru. Gitu ya jingle-nya itu melekat banget sama anak-anak pernah ini gak sih pernah melihat gak sih yang partai itu langsung bisa tersengit terngiang yang tahu nggak partainya <tuk> Yang partai pan, gitu ya? Pan, 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 gitu ya? Ntar, ini banget ya. Sebentar, saya kecilin dulu. nah model bisnis ini uh, adalah itu mengenai bagaimana cara organisasi itu membuat menyalurkan serta mendapatkan keuntungan dan nilai tambah yang bisa diberikan jadi gambarannya itu dari tahu bulat yang omsetnya yang tadinya nggak begitu eh, uh, besar gitu ya. Sekarang cakupannya jadi lebih besar dan nah, alhamdulillah ini kalau enggak salah satu outlet itu dalam satu bulan bisa itu sampai di beberapa titik gitu ya. Ada sampai 50 juta mungkin. Gitu ya. Entah sekarang gitu ya. Zaman-zaman saya mungkin jualan apa namanya cilok jualan cilok itu juga sangat menguntungkan. Oh ini ada lagi nih yang baru masuk. Iya maaf pak telat pak baru pulang pak. Gak masalah bro. Saab, saya absen dulu. Enggak, kemarin datang enggak? Kemarin datang saya, Pak. Cuma empat orang kan ya? Iya, kemarin empat orang. Sama ah. itu, Mas apa Cahyo, Pak. Cahyo, Aprilian, Bu Cahyo, Pak. Cahyo, Lisa, sama Dede kan ya? Iya, itu dong Pak. Yang lain itu ngambil apa? Manajemen sistem informasi, Pak. Oke, oke, oke ya. ya. No problem. Oke saya lanjutkan ya, Mas Angga. kita uh, lagi ya. kita lagi ngebahas tentang bisnis model. Bisnis model, menurut Mas Angga, apa itu bisnis model, Mas? Kira-kira contohnya apa, Mas? Kalau tadi itu ini nih. Tahu nggak ini? Tahu bulat? Uh, iya ya, pak, iya pak nah, ya. Mungkin kalau menurut saya jenis kali pak ya, jenis bisnis gitu kali ya. Nah boleh apaan Kira-kira yang yang off the box itu jadi. Uh, hmm. Silakan. Ini maksudnya nyebutin bisnisnya gitu pak? Apa gimana? Iya. Hmm. kalau kalau tahu bulat itu kan yang tadinya pakai gerobak gitu, ah. terus ada jinglenya, kelilingnya lebih jauh. Gitu. Jadi orang itu kalau kalau dengar uh, digoreng dadapan lima ratusan itu otomatis terngiangnya sama tahu bulat. Ya nah itu itu model bisnis nah mungkin dari mas angga ada nggak kira-kira yang kalau menurut saya ini pak yang lagi viral itu apa uh, bisnis yang di TikTok Shop tuh yang hampir sampai ditutup tuh pak tadinya kan cuma offline doang kan ya karena semakin maju teknologi akhirnya kan sekarang banyak yang belajar online dan uh, muncullah TikTok Shop itu tuh yang sekarang ditutup tuh pak hmm. bisnis UMKM berarti ya baju ya? Iya, 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 ya. benar. Yang menurut saya itu sih, Pak. Oke, okay, kasih, sebentar. Editor, plot manager. Sip, 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 sip. Sebentar, sebentar, sebentar. Ini ada. Oke. Nah, ini model bisnis ini artinya dalam membuat menyalurkan serta mendapatkan keuntungan itu intinya itu jadi kalau konsep bisnis modelnya dari tahu bulat nah, ini ada value-nya ini tahu bulat ya jadi digorengnya itu tahunya kopong ya. itu ya harga lima ratusan saya itu pernah kecelek gitu loh saya kira itu bulat begitu ada isinya ternyata kosong itu opong itu ya tapi dari produk yang kayak begitu gitu ya ada value-nya dan cara menyalurkan value-nya itu unik ya jadi bisa keliling bisa masuk ke kampung-kampung nah, harganya murah ada juga nah ini model-modelnya seperti ini ada menciptakan value terus produk atau servisnya itu kita keliling. Nah, di situ ada pelanggan atau konsumen yang membeli ya, mungkin langganan kah atau memang anak-anak itu ya yang suka. Yang namanya generasi micin itu kan semua orang pasti suka gitu ya dalam arti karena jajan-jajan seperti itu. Nah dari dari adanya konsumen itu pastinya kita ada reviewnya atau keuntungan dan inilah yang namanya organisasi bisnis. Gitu, jadi eh, tahu bulat itu eh, sempat menyatakan bahwa hampir omset itu ada sampai 50 juta per bulan. Itu luar biasa sekali. Saya belum nanya itu kapan waktunya itu saya belum tahu. Gitu ya. Dan nanti kita akan uh, belajar mengenai tentang bisnis model. Yang kita pakai itu uh, pakai model bisnis tanpa ya mungkin saya pernah memberikan model bisnis kanva ini adalah alat bantu untuk membuat analisis model bisnis itu pak? nah ini ada sembilan bangunan ada blok yang namanya model bisnis kanva Nah, dari, dari sini ini ada beberapa uh, keyword ya. Itu ada key partners, activity, resource, value, proportion, channel, customer relationship, ada segmennya, ada revenue stream, ada cost structure gitu ya. Nah ini ini 99 sembilan, sembilan blok ini ini yang mem membuat uh, model bisnis itu menurut dari pakar ini sangat bisa membantu untuk menganalisis dalam arti telepon. Dalam arti model bisnis yang kita sampaikan, misalkan kita siapa segmen segmentasinya dalam yang nantinya pelanggan kita gitu ya, itu bisa. bisa kita analisis ya gitu dalam arti pakai model bisnis kan Pak ini itu menurut saya ini bisa diterapkan di berbagai macam bidang usaha ya. nanti saya akan contohkan apa saja sih poin-poin pentingnya di kanva ini. Sebentar, saya aktifin layar saya. Hmm. Mas Angga nggak pernah main ke kampus lagi, Mas? Nggak pernah, Pak. Lagi ini, nih. Masih kerja. Waktu itu kampus ada acara apa ya, Mas? Yang terakhir sih, splicing itu, Pak. Fiber optik. Bareng Pak Oh yang waktu ada acara ini ya ospek ya? Iya iya betul pak karena ospek itu. Tapi saya nggak datang itu. Lah, kenapa? Kenapa Ya kok nggak datang kenapa? Iya lagi kerja itu pak saya. Oh. sih Padahal banyak tuh yang datang. Ada sekitar 50 orang ya. Katanya, iya katanya sih banyak pak. Mm -mm. Eh, mau mati. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Nah, ya, saya mati. Masih nampil nggak sini? Sebentar ya. Layar saya mati. Halo. Oke, oke, oke. Nah, saya lanjutkan ya. Bisnis Canva ini itu uh, apa namanya bisa menganalisis di banyak aspek ya. Jadi mau mau apa namanya? Sorry, uh, saya kembalikan lagi ke sini. Jadi model bisnis kanva ini itu bisa diterapkan di di berbagai macam apa namanya di berbagai macam bidang ya itu. Nah ini ada nggak uh, nggak harus pakai model bisnis itu juga di Google juga ada ya model-model yang bisnis kayak gini. Nah, yang pertama ini adalah uh, customer segment ya yang pertama. Jadi di di sini ini intinya adalah masalah atau kesulitan apa gitu ya yang di yang kita kita pecahkan. siapa dulu yang mau kita bantu jadi orangnya customer segmen itu adalah orangnya bisa mahasiswa contohnya atau uh, contohnya lagi uh, di, di di kita tuh di masyarakat tuh ada ada pecinta makanan sehat gitu ya itu jadi segmennya lebih ke orang ya, customer segment. Terus yang selanjutnya, nah ini ini contohnya misalkan painnya itu mahasiswa yang pengen bisnis. Nah, kan kalau pengen mahasiswa pengen bisnis itu kalau ada cuma dapat seminar saja itu atau training itu juga kan mahal gitu ya. Apalagi yang ngebangin pakai mentor-mentor kayak gitu ya, itu modalnya juga lumayan untuk mencari mentor yang bagus. Uangnya juga lumayan. Dan kesulitannya juga lagi misalkan adalah menyeimbangkan aktivitas kuliah sama bisnis. Itu terkadang kita itu Uh, mahasiswa itu bingung, gitu ya, gimana mau ngalahin kuliah atau bisnisnya? Makanya banyakkan orang tuh gagal, ya. Nah, untuk value preposition itu uh, intinya adalah apa yang kita tawarkan untuk bisa bantu si customer ini, si mahasiswa ini untuk memaca, memaurangi masalah mereka. Nah, contohnya bisa menerbitkan buku, bikin buku di mana gitu ya, value proportionnya itu di mana kira-kira. Nah, untuk value-nya ini adalah target-target uh, kita ya, misalkan bulan ini apa harus jualan apa gitu ya. harus mendapatkan apa atau kita value itu nggak harus dalam bentuk uang relasi pun juga adalah value juga gitu atau misalkan kerabat saudara gitu relasi atau komunitas itu kan bisa. Nah, kalau channel ini adalah bagaimana solusi yang bisa kita ciptakan. Solusi ini bisa contohnya itu kita misalkan kalau jualan buku gitu ya bisa di media sosial gitu ya. Atau kalau tadi tentang buku kalau tentang buku itu, sorry, uh, sorry, sebentar. Kalau tentang buku, ini tuh nggak bisa. Sih. Tunggu sebentar ya. Display. Okay. Nah, ini kalau apa namanya? tentang display ya, display tentang jualan buku itu bisa kita lakukan di toko buku, bookstore gitu ya. Atau misalkan Uh, toko buku online bisa saja. Nah, untuk ini channelnya ya, ada lagi misalkan di Tokopedia, Google Play Store gitu ya. Itu juga bisa menjadi salah satu solusi. Nah, selanjutnya adalah namanya customer relationship. Customer relationship ini adalah bagaimana customer itu loyal, membeli solusi yang berkali-kali, repeat, repeatable. Ya, keywordnya loyal, fanatik, repeatable. Jadi, sering akan terus menerus bahwa produk kita itu dicintai sama uh, suatu komunitas, kita itu butuh apa namanya produknya dia seperti itu. Nah customer relationship ini bisa untuk menjalin hubungan itu bisa juga uh, lewat email atau newsletter gitu ya. Yang kaitannya itu adalah uh, memberikan uh, online free course. Nah. jadi pengetahuan apa misalkan informasi apa tentang produk tersebut gitu ya, itu itu di diberikan di newsletter gitu ya biar makin yakin sama produknya banyak banget nih sekarang di 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 pasaran sekarang ada revenue stream itu artinya baga bagaimana produk atau perusahaan itu menghasilkan uang ya itu salah salah satunya juga dari kalau tadi dari buku itu ada royalti ada honor bedah buku gitu. itu ini bagian dari uh, apa namanya pembukuan ya nah, ini contohnya seperti ini uh, ada rekapitulasi penjualan di bulan desember november atau penjualan terus bonus sebagainya ini ada ini yang tadi saya sampaikan dari royalti buku-buku ya terus yang terakhir adalah yang namanya key resource ya key resource ini adalah sumber daya apa yang diperlukan biar uh, perusahaan itu bisa berjalan keywordnya SDM atau alat SDM ini kalau dari buku itu bisa juga ada kolektor data, ya, ada seorang peneliti, editor, ilustrator, itu bagian SDM ya, yang bekerja di situ untuk yang bisa mendukung ada training designer, fasilitator, ada orang marketingnya, terus alatnya apa sumber atau sumber daya alat alatnya ya pasti laptop internet komputer dan sebagainya nah ke activity ini itu adalah artinya itu kunci kunci yang dilakukan pada key resource oh, keywordnya itu operation procedure dalam arti kuncinya itu apa sih biar bisa untuk mendapatkan data ya. bisa dapat dari riset pengembangan pembelajaran ya buatin naskah baru atau coba namanya kerjasama sama penerbit bikin materi bisa juga uh, melakukan training for trend itu, nah, kalau di partner ini adalah siapa? Kanan kita yang bisa dongkrak kinerja perusahaan. Keywordnya itu kolaborasi atau partnership. Kalau kita mau menerbitkan buku, itu partnernya itu ya pasti penerbit buku ya, penerbit buku terus partnernya lagi itu bisa dari pers atau media. Yang terakhir adalah partner kita atau kolaborasi kita itu bisa berhubungan dengan komunitas tertentu. gitu ya. Misalkan kalau tadi Mbak Alisa itu bikin buku, pengen punya royalty, punya komunitas, mau menunjukkan produk-produknya, itu juga bisa dibikin buku atau misalkan dari produk-produknya Mbak Lisa itu bisa dibuat paten gitu ya kalau bikin paten itu luar biasa itu royalti itu eh, datang terus ya karena paten itu kan sekali bikin itu sekitar eh, sampai 50 tahun itu ya untuk masa masa apa namanya masa surat itu paten tersebut. Nah, yang terakhir adalah namanya cost structure ya. Biaya apa saja yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis? Ada yang keyboardnya adalah spending money. Nah, di dalam tadi kita bikin buku gitu ya. Terus. eh uh, kira-kira costructernya -kira itu apa ya? Untuk apa ya? Yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis atau buat operasional itu apa ya? Pastinya adalah yang paling besar untuk di semua bidang itu adalah yang namanya marketing, sales. Marketing cost itu kalau di perusahaan yang besar contoh misalkan yang dari Shopee Tokopedia dia gencar banget yang ngelakuin misalkan di uh, gratis ongkir ada event 10 10 gitu ya yang sekarang itu. Jadi ya, kaitannya adalah untuk gede itu ya, untuk ngadain iklan-iklan kayak gitu besar. Di marketingnya itu besar. Apalagi yang kira-kira pos apa saja yang mau dikeluarkan untuk menjual buku? Ada lagi untuk uh, penelitian buat risetnya, ada untuk mendevelopin produknya, ada buat trainernya dibayar juga, ada uh, fasilitator call dan lain sebagainya. Nah, ini kalau di diurutkan adalah customer segment dulu yang pertama ya. Terus baru value proposition channelnya kalau sudah dapat pelanggannya tinggal customer relationship dan sebagainya sampai cost -struct. Nah, nanti ini tinggal dibuat disesuaikan dengan Uh, yang sudah ada nggak pak? Misalkan Mbak uh, siapa tadi Alisa itu ya, itu bisa dijabarkan di perusahaannya. silahkan Mungkin siapa tahu nanti kita bisa join dan sebagainya ya. Visi dari dilihat dari visi misinya sudah jelas ya. Oke. Okay. Nah ini ada dari model yang dari Google bisnis pak mohon maaf pak ini istirahat ya. dulu nggak pak langsung aja nanti kita selesaikan lah ini ini tinggal satu slide ini selesai iya Bentar ya jadi terakhir ini ada global business model ini yang pertama adalah customer segment ada internet google network ya uh, dan sebagainya ini ini juga oh, bisa iya. bisa bisa menjadi contoh nanti mungkin dari teman-teman semua begitu mungkin itu dulu ya untuk uh, pertemuan kedua ini jadi nanti uh, ini saya kasih contoh model-model uh, untuk apa namanya membuat ehm, bisnis kanpa, silakan nanti bisa di analisis tiru dan modifikasi ini menjadi tugas pribadi dari teman-teman ya iya pak pak itu materinya di e-learning ada nggak pak ada oh, nanti kita, kita 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 nanti share di e-learning ya oke pak terima kasih pak oke thank you ini ada banyak bisnis model kanva gitu ya tinggal teman-teman contoh saja. Mungkin itu saja dari saya. Nanti tentukan bisnis tema bisnis teman-teman ya. Di zaman digital ini banyak banget pengguna internet punya akun sosial media dan mungkin teman-teman juga punya banyak waktu untuk punya apa? bermain sosial media. Ini kesempatan teman-teman buat bisa Membuka bisnis Atau misalkan mengembangkan bisnis yang uh, Sudah dibuat Mungkin itu dari saya uh, Nanti saya akan upload ini Di uh, E-learning Terima kasih Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang benar Saya tutup dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Yo, Thank you ya Pak, itu tadi Mas Aprilan Dwi Cahyo uh, ngechat saya, Pak, di WhatsApp. Katanya dia masih meeting, nggak bisa itu izin mungkin dia, Pak. Oke. Okay. Terima okay, kasih, Pak. Thank you, ya. Ya, Pak. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.